Halo, jadi ini ada paket bro paket ampli kelas T seharga 300-an ribu. Kit ini stereo berdaya kisaran 2x50 watt. Yap, terdengar bahwa dengan daya segitu, kit ini cocok untuk kelas rumahan, semisal untuk mengangkat speaker ukuran bookshelf stereo. Baru ini sekarang yang mampu saya beli untuk kelas T, karena hingga saat ini, ampli kelas T masih tergolong sangat mahal. Juga umumnya produk-produk seperti ini kebanyakan masih impor, masih sangat jarang yang made in Indonesia. Namanya ampli kelas T, harusnya terdapat sebuah chip atau IC tripad yang tersemat pada unitnya. Diyakini juga kalau ampli kelas T merupakan ampli yang dapat menghasilkan suara yang bening sekelas-kelas A, namun membutuhkan daya listrik yang seefektif kelas D. Juga banyak kalangan menilai bahwa ampli ini cocok untuk mentenagai speaker monitor. Daya yang dibutuhkan juga berkisar antara 12 volt hingga 30 volt DC biasa, minimal 2 ampere, dan penjual menyarankan DC kisaran 19 volt hingga 24 volt. Maka dapat saya simpulkan bahwa charger laptop bekas sangat bagus untuk mentenagai kit ampli ini, karena umumnya charger laptop beroutput DC kisaran 19 volt 2 amperean. Untuk tes kali ini, saya akan melakukan tes seadanya dengan speaker ACR 8 inci dan tweeter, karena belum ada speaker bookshelf pasif yang saya miliki saat ini. Oke semua, demikian untuk video kali ini. Silakan tinggalkan komentar dengan baik dan sopan, dan salam Dewa Musik Entertainment.